Di Malaysia, laporan tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti 2023 menunjukkan penurunan dalam prevalens perokok tembakau dari 21.3% pada tahun 2019 ke 19% pada tahun 2023. Walaupun prevalens merokok tembakau ini semakin menurun, tetapi ia masih menunjukkan kebimbangan yang ketara. Walaupun tren prevalens perokok tembakau menunjukkan penurunan, malangnya tren penggunaan vape atau rokok elektronik pula menunjukkan peningkatan yang amat membimbangkan. Di Malaysia, Global Audit Tobacco Survey 2023 melaporkan kadar penggunaan vape telah melonjak sebanyak 600% dalam tempoh 12 tahun, iaitu peningkatan 0.8% pada tahun 2011 kepada 5.8% pada tahun lepas. Selain itu, pendapatan kajian tersebut menunjukkan kadar penggunaan rokok elektronik adalah tinggi dan tertinggi dalam kumpulan umur di antara 14 dan hingga 24 tahun. Ini membuktikan bahawa lebih ramai golongan remaja terdedah dengan penggunaan vape atau rokok elektronik. Dapatan juga penggunaan tembakau dewasa global 2023 juga merumuskan fakta utama mereka yang terjebak dalam tabiat menghisap rokok elektronik adalah kurangnya kawalan peraturan dan daya tarikan yang ada pada peranti tersebut. Selain itu, penggunaan rokok elektronik juga memberi alasan bahawa rokok elektronik tersedia dalam perisa yang digemari. Wujudnya persepsi bahawa rokok elektronik kurang mudarat berbanding rokok konvensional dan rokok elektronik lebih mudah dinikmati.